Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Hari ini baru melakukan kunjungan ke 3 titik tempat teman-teman UPK Badan Air bekerja, yaitu satu di Brigif, yang kemudian di Komplek Hankam, dan yang ketiga terakhir ini di Pasar Minggu. Saya melihat lokasi-lokasi tersebut sangat-sangat asri, sangat-sangat baik. Di sana lengkap, ada tempat pengolahan sampahnya seperti bank sampahnya, kemudian magotnya, dan juga ada urban farmingnya. Ini merupakan sebuah tempat yang memang kita harapkan sampah dari warga bisa selesai di titik-titik tersebut, termasuk juga sampah dari sungai. Apa yang sudah dilakukan oleh UPK Badan Air ini sudah sangat-sangat baik, dan saya harapkan kepada Kepala UPK Badan Air, Pak Yayat, kembangkan terus titik-titik ini dengan memberdayakan teman-teman PJLP UPK Badan Air. Kita tunjukkan bahwa UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta merupakan sebuah unit kerja yang solid, yang siap membantu siapapun, pemerintah dan masyarakat, dalam menjaga tidak hanya kebersihan sungai, kali, waduk, tetapi juga sebagai sebuah pasukan, sebuah unit kerja dengan pasukan yang sangat luar biasa, yang siap membantu menjaga kebersihan seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ya, saya harapkan teman-teman UPK Badan Air, baik ASN maupun PJLP-nya, tetap dijaga kekompakannya, tetap dijaga kolaborasinya dengan siapapun. Kita berbuat yang terbaik bagi masyarakat Jakartanya. Kita tunjukkan bahwa kita adalah sebuah unit kerja yang sangat solid, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Untuk penerapan Pergub 77 tahun 2020, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran UPK Badan Air yang juga sangat concern dalam memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari rumah. Ini sebuah langkah yang sangat-sangat baik, sehingga memang kami harapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat, bagi orang per orang, bagi rumah tangga di Jakarta akan pentingnya untuk melakukan pilah sampah dari rumah. Dan tadi saya juga sudah melihat sampah-sampah itu diolah secara baik di lokasi-lokasi yang tadi saya kunjungi, sehingga memang diharapkan sampah yang ada di sekitar sana, di sampah-sampah warga bisa terolah di lokasi tersebut. Ya, terima kasih kepada teman-teman UPK Badan Air untuk setiap usahanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatannya, tetap jaga prokes kesehatannya. Terima kasih.